Ya, kembali lagi di channel DRTZ Vlog ya. Ya, di minggu sore hari ini menyoret lagi ya. Wes, pemandangannya mantap iki. Cerah iki. Ya, di sore hari ini saya akan memberikan cara gimana sih biar suara knalpot motor itu menembak-menembak ya. Jeblok-jeblok lah istilahnya. Nah, di sini saya akan membagikan caranya. Simpel sekali ya, nggak usah perlu ganti ECU ataupun setting-setting yang lain ya. Ya, caranya cukup mudah ya. Mapan ki sih main rambruk. Ya, caranya cukup mudah. Cukup bagian soket sensor O2-nya, sensor knalpotnya ya. Ini dilepas saja ya. Ini tadinya kan nyambung ya. Ya, kita lepas saja. Kayak gini ya. Ya, sudah terlepas. Kita langsung coba tes jalan aja. Apakah membuat knalpot suaranya menembak-menembak ya? Jeblug-jeblug ngageti wong. Oke. Pakai kaos tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuacanya dari pagi sampai sore cerah terus ini. Mantap buat nyoret. Wah, bocu kok kalolok. Jeblok-jeblok iya. Caranya berhasil nih. Cara simpel membuat knalpot jeblok-jeblok tanpa ganti ECU ataupun setting-setting yang lain. Kita jeblok-jeblokan di kalolok. Mantap ini suara jeblok-jeblok ini. Kok beradang long? Cara murah, tak perlu ganti ECU. Wah, rame-rame ngopo ini. Ada orang meninggal cuy. Pelan-pelan saja. Lainin. Ada orang meninggal.
kita besarin lagi. Ya, tadi udah dicoba, caranya berhasil dan manjur ya. Mantep pokoknya. Modal copot sensor O2 nya langsung jeblok jeblok. Oh iya, saingi Brionya, saingi yo. Rumbang sana motor bisa jeblok jeblok. Motor bisa bos. Ini cara biar bisa meledak-meledak ini. Habis lepas gas, ini gasnya ditahan dikit, langsung keluar itu. Kita gas, kendorin gasnya, ngambangin dikit gasnya. Mantep ya. Kita tunggu Brionya ya. Kita saingi lagi. Brionya masih di belakang. Kalau dibuat jeblok-jeblok gini, bensinnya yang pasti lebih boros dikit ya. Ini tadi ada 4 strip bensinnya, tinggal 3 strip. Untuk pemakaian aman-aman saja ya. Kalau tidak sering-sering. Ngablu-ngablui. Ada uti. Aduh, jeblok-jeblok ini. Ini saya pakai knalpot agak adem ini. Kalau pakai yang bacot, suaranya mesti lebih menggelegar ya, jeblok-jebloknya. Kita selip saja. Seperti pakai dashtag mobil ya, jeblok jeblok. Wis pokoknya mantep ya jeblok jeblok ini. Ora kalah karo Brione mau kayak jeblok jeblok. Eksperimennya berhasil. Kita lanjut vlog selanjutnya yang lebih seru lagi, eksperimen-eksperimen yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dukung channel ini biar semakin berkembang ya. Bye bye.